Jakarta Kece saya sudah membawa fishbowl. Ini berisi beberapa tema yang nanti akan dipilih secara acak oleh masing-masing kandidat. Jadi nanti bapak-bapak silahkan pilih. Ada beberapa tema di sini dan nanti bapak-bapak bisa saling bertanya ya. Tidak ada tanggapan dari panelis untuk di sesi kali ini. Jadi ketika nanti Pak Ahok bertanya pada Pak Anies, boleh ditanggapi langsung oleh Pak Ahok. Kita mulai dari Pak Ahok dulu. Silakan Pak Ahok. Itu ada hadiahnya di situ. Ada nggak ya? Kedor presa kalau ada Pak. Hadiahnya adalah jawaban yang bagus untuk warga Jakarta pastinya itu Pak Anies harapannya. Oke, ditunjukkan dulu Pak Ahok kepada penonton. Iya, ini dia tentang smart city. Itu dia, gimana nih Pak Ahok dapat smart city, kelihatannya akan kasih pertanyaan seperti apa buat Pak Anies? Ya gini, selamat malam Pak. Udah pernah lihat konsep atau semua sistem smart city yang sudah ada kami miliki di Pemda belum? Pertanyaan itu Pak Ahok, sudah pernah lihat apa belum? Sudah tahu belum sampai sejauh mana, kan harusnya kan tahu kan kami kan petahana. Jadi harusnya yang mau jadi gubernur kan harusnya pasti mempelajari smart city kami sejauh mana. Oke. Itu yang ditanya. Ya, silakan Pak Anies dijawab apakah sudah pernah melihat smart city-nya. Nanti habis ini saya download semuanya dah kalau gitu ya. Harus download dulu. Gimana kira-kira Pak Anies? Sudah pernah atau kalau misal sudah pernah mungkin bisa kurangnya gimana? Saya lihat apa yang dikerjakan dan alhamdulillah Jakarta ini memang salah satu pusat kegiatan digital dunia. Karena itu memang Jakarta makin hari ke depan harus makin menggunakan konsep smart city untuk mengelolanya. Karena itu kita ke depan, Pak Basuki, ke depan kita ingin membuat APBD tadi. Saya akan memastikan bahwa semua rencana, kalau tadi serapan kita itu belum optimal, maka salah satu keinginan kita membuat ini menjadi sebuah kota yang smart adalah kota di mana warganya berpartisipasi dan menggunakan teknologi. Jadi semua perencanaan pemerintah itu accessible kepada publik di mana saja. Kalau kita warga sebuah kecamatan, kita tahu di kecamatan ini akan melakukan apa tahun ini, apa saja kegiatannya, detailnya. Lalu yang kedua, di Jakarta ini banyak masalah. Tetapi respon cepat atas masalah, misalnya keamanan misalnya, di sekolah, di rumah tangga, ini salah satu problem. Kita ingin justru dengan konsep smart city itu memungkinkan untuk ada warga bisa melaporkan dan dapat respon cepat dari, bukan hanya pemerintah. Karena kalau kita hanya mengandalkan pemerintah nggak akan bisa. Tapi justru dari warga sekitarnya. Karena itu konsep yang dibangun itu seperti begini, kita tahu ensiklopedia Britannica dan Wikipedia. Kami akan membangunnya konsepnya pola Wikipedia. Platformnya disiapkan oleh Pemda, tetapi konten partisipasi justru dari seluruh warga. Dengan begitu dari warga untuk warga. Itu yang sebagian kita ingin lakukan. Sehingga ketika kita bicara smart city, itu bukan hanya city-nya yang smart, tapi the citizen of the city getting smarter and smarter. Oke, terima kasih Pak Anies. Gimana? Jujur aja Pak Ahok, bagusan yang udah dibikin sama Pak Ahok atau kayaknya oh iya kok kayaknya bagusan Pak Anies? Gimana Pak Ahok? Ya, sebetulnya jadi yang maksud Mas Anies, Pak Anies partisipasi warga dengan teknologi itu udah kami mulai di clue sebetulnya. Jadi itu semua bisa interaksi, bahkan kami juga mempunyai perpustakaan untuk orang tulis buku, bisa baca buku itu di iJakarta. Jadi iJakarta itu sangat jelas, orang bisa tulis buku, bisa baca gratis, bahkan kami sudah memasang smart light PJU. Jadi tahun depan seluruh Jakarta akan selesai dengan LED. Saya bisa kontrol, saya tahu lampu mana yang mati, hidup berapa jam, berapa menit, kami tahu semua sekarang. Makanya kita lagi nego. Boleh tenang ibu-ibu, PLN. Kita juga lagi mau pasang smart traffic light untuk ngatur lalu lintas ada berapa diatur. Nah ini juga kita lagi kerjakan. Terus CCTV akhir tahun akan punya 6.000. CCTV kami sekarang sudah terpasang hampir 5.000-an, bisa mendeteksi wajah. Jadi ketika kita masukkan dengan IKTP, saya bisa tahu ini siapa datanya siapa. Kita lagi kerjakan. Mereka demo-demo kemarin tuh polisi itu sebagian tuh memakai data kami sebetulnya. Untuk melihat itu, respon cepat, kami sudah menyiapkan juga 112 dengan Kementerian Kominfo. Kami akan segera membeli ke Dubes Inggris di Bundaran HI, itu gedung itu menjadi pusat 112.
Jadi seperti 911-nya Amerika. Jadi orang ingat apapun, baik, telepon 112 seperti itu. Oke, itu dia. Tanggapan dari Pak Ahok. Berikutnya langsung ke Pak Anies ya. Kita ingin Pak Anies juga mengambil satu tema. Silahkan Pak Anies. Apa itu Pak? Air bersih. Tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Anies. Memang Pak Ahok belum bicara soal itu ya. Jadi pertanyaannya apa? Silakan Pak Anies untuk Pak Ahok. Ya, langsung aja. Jadi pertanyaan udah kejelas nih kalau begini. Oke. Bagaimana memastikan bahwa semua warga di Jakarta bisa mendapatkan air bersih? Oke, 2 menit dari sekarang Pak Ahok. Itu yang kami lakukan sekarang. Kami melakukan penggabungan antara perusahaan daerah air limbah dengan air minum. Jadi nanti konsepnya, kalau Anda mau minta air bersih, kami pasangkan air limbah. Sekarang lagi kerjakan semua pipa-pipanya. Kita juga lagi negosiasi ulang dengan Aitra dan Palija yang menguasai perusahaan air minum. Nah, untuk rumah susun kami, semua kami kerjakan secara green building. Jadi pengolahan air limbah semua itu langsung di gedung yang sama. Sama seperti swasta-swasta. Jadi kita mulai melakukan kerjakan sendiri. Untuk lakukan. Lalu Pulau Seribu, kita tahun ini saja akan kerjakan kalau nggak salah 8 atau 10 pulau dengan river osmosis. Nah, Ancol sudah lakukan, jadi hampir semua perumahan gedung-gedung yang baru kita wajibkan green building. Jadi mereka semua pengolahan air limbah itu diolah. Misalnya kayak Central Park itu semua hampir diolah semua dari mereka. Nah, kita rumah susun kami yang di Dan Mogot semua pengolahan langsung seperti ini. Nah, jadi pertama kita lagi tunggu Perda, tapi secara infrastruktur perusahaan, direksinya semua sudah kita gabung antara PD PAL dengan PD PAM. Nah, kita ganti sangat profesional. Pemasangan pipa kita bebankan kepada PU Tata Air. Nah, untuk air limbah kita juga tawarkan pada swasta untuk investasi. Kami sudah menyelesaikan pemetaan, ada saya lupa ya 8 atau berapa zona untuk pengolahan air limbah. Salah satu itu waduk Pluit, jadi 50 waduk kami dan 39 waduk tambahan. Itu semua juga merangkap mengolah air limbah dan air bersih. Ya, Jakarta nanti paling tidak akan punya 89 waduk. Ini dihubungkan dengan semua rumah sampai air tinjanya pun kita akan olah jadi air baru untuk diminum. Seperti itu. Masih ada 10 detik lagi, Pak. Ya, kami sudah tawarkan sekarang pemasangan air kepada yang miskin tidak bayar uang pasang. Sudah kita tawarkan. Kami lagi kerjakan sekarang. Tidak bayar uang pemasangan. Langsung pasang ke rumah. Oke. Jawabannya Pak Anies, apakah sudah cukup memuaskan? Pak Anies, adakah yang kurang di situ? Ya, menurut saya tentang konsep bahwa kita harus mengelola air, air itu didaur ulang, diproses ulang, inilah pendekatan masa depan yang kita harus lakukan. Dan Jakarta, seperti juga kota-kota lain, tidak mungkin terus-menerus mengambil dari bawah. Bahkan Jakarta ini sekarang tanahnya turun terus karena airnya berkurang di bawah. Jadi konsep itu konsep yang kita juga akan lakukan. Bahkan kami akan justru memiliki fokus pada rakyat kebanyakan. Berikutnya akan kita simak hal yang menarik ini. Usai jeda tetap di Jakarta Kece.